Hai Mam, selamat datang di channel Wanda Ismail. Di video kali ini aku akan bikin menu sahur yang simple, dan ini aku bikin teri cabai hijau. Langsung ke cara pembuatan ya. Pertama, ini akan aku tumis dulu untuk bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai hijau. Untuk banyaknya cabai hijau sesuaikan dengan selera ya. Kemudian masukkan tomat hijau. Tomat hijau sesuaikan dengan selera juga. Gunakan api kecil aja supaya nggak gosong. Tumis hingga layu ya, Mam. Selanjutnya, masukkan teri yang sudah digoreng sebelumnya. Untuk bumbu pelengkapnya, di sini aku hanya menggunakan garam dan juga kaldu bubuk ya, Mam. 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian aduk hingga tercampur rata. Boleh ditambahkan air secukupnya aja atau gini aja juga udah enak banget. Oke, Mam. Sekian dulu ya video dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!